Halo YouTuber. Dalam pembahasan video kali ini, Daftar Review akan membahas mengenai 3 orang yang mampu mengalahkan Jinchuuriki Madara. Seperti yang kita tahu, Madara pernah mencapai level seorang Jinchuuriki Jubi. Dengan kemampuan tersebut, seluruh pasukan aliansi Shinobi, Hokage Edo Tensei, serta Naruto Sasuke tidak mampu mengalahkan Madara. Faktanya, jika tidak memiliki kekuatan Rikudo dan kerjasama tim 7, saat itu Madara tidak mungkin bisa disegel. Meskipun Madara adalah salah satu yang terkuat, tetapi faktanya dirinya bukanlah yang nomor 1. Perlu diketahui bahwa ada 3 orang yang kekuatan yang melebihi Jinchuuriki Madara. Ketiganya juga sama-sama memiliki kekuatan Rikudo. Jadi dalam pembahasan video kali ini, Daftar Review akan membahas mengenai hal tersebut. Tetapi sebelum masuk ke daftar, jika kalian merasa suka dan tertarik dengan channel ini, silahkan subscribe. Dan berikut ini pembahasan mengenai hal tersebut. Yang ketiga, Hamura Otsutsuki. Hamura Otsutsuki adalah saudara kembar dari Rikudo Sennin. Dirinya mewarisi cakra kuat dari ibunya tersebut. Hamura dirinya memiliki kekuatan Rikudo yang mengalir pada tubuhnya. Dengan kemampuan tersebut, pada masa lalu Hamura adalah salah satu yang terkuat dengan kemampuan setara dengan kakak kandungnya. Jika diperbandingkan dengan Jinchuuriki Madara pada masa-masa jayanya, Madara bukanlah tandingan dari Hamura Otsutsuki. Perlu diketahui, orang pertama yang membangkitkan Tenseigan adalah Hamura. Karena itulah, orang yang mengimbangi Rikudo Sennin adalah adik kandungnya tersebut, Hamura Otsutsuki. Yang kedua, Hagoromo Otsutsuki. Hagoromo Otsutsuki adalah kakak kandung dari Hamura Otsutsuki, seseorang yang pada nantinya memiliki nama legenda Rikudo Sennin. Hagoromo dirinya juga dikenal sebagai Sage Oxy Expert. Dengan kemampuan luar biasanya, dirinya mampu menyegel semua biju tersebut ke dalam dirinya. Pada masa jayanya, jika diperbandingkan dengan Madara, pada saat itu Madara bukanlah lawan yang sebanding dengan Hagoromo. Kemampuan Hagoromo jauh melebihi Madara pada masa lalu. Dirinya dengan saudaranya tersebut bahkan bisa menyegel orang terkuat nomor 1 dalam serial Naruto. Karena itulah, Hagoromo si Rikudo Sennin adalah tokoh yang paling legendaris dalam serial ini. Yang pertama, Kaguya Otsutsuki. Nah, di urutan pertama, sebagai orang yang kekuatannya berkali-kali lipat di atas Jinchuuriki Madara adalah Kaguya Otsutsuki. Kaguya juga dikenal sebagai Dewi Kelinci dalam serial Naruto. Sampai saat ini, hanya dirinya lah satu-satunya orang terkuat yang pernah ada. Itulah kenapa kedua anaknya, Hagoromo dan Hamura, memiliki kekuatan hebat dari dirinya tersebut. Faktanya, Kaguya Otsutsuki adalah perwujudan dari ekor 10, memiliki cakra tak terbatas dan mempunyai teknik yang jarang bisa digunakan oleh shinobi manapun. Karena itulah, kemampuan Madara masih di bawah Kaguya Otsutsuki. Nah, itu adalah pembahasan mengenai 3 karakter yang memiliki kekuatan melebihi Jinchuuriki Madara. Oke, jika kalian merasa suka dengan video ini, silahkan like, comment, dan subscribe untuk terus mendukung channel Daftar Review.